Alhamdulillah, strike ke-6 saya. Wah, cukup lumayan. Assalamualaikum. Keliru nih menghadapnya handphone. Selamat pagi guys. Hari ini mau mancing lagi. Tapi aku masih ngantuk banget. Mancing di muara. Semua people Surabaya, Jawa Timur, dan seantero Indonesia, ayo bangun mancing. Oke bos, ikuti terus perjalanan kita bersama sama Magi YouTube channel. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat smart people, pagi-pagi di telepon apa Haji diajak mancing ke muara. Jadi hari ini mancing mendadak di area Surabaya. Semoga kita beruntung hari ini ya. Oke. Selamat pagi Mas Adit. Abah, oke. Selamat pagi Kapten, semoga sukses ya. Oke, ya. Kita telah sampai pada spot pertama. Nah itu umpan sudah saya masukkan. Lagi joget-joget. Guys, newbie dapat satu guys. Kecil tapi lumayan, gak apa-apa. Sementing pecah telur dulu ya guys. Thank you. Alhamdulillah guys, saya strike lagi. Sedikit lebih besar, cuma 1 cm lebih besar daripada yang tadi. Kita lanjut ya. Sorry guys, nggak sampai 5 menit ikan ketiga saya. Lanjut. Tiga menit kemudian, Mas Adit ini berarti ke-4 ya Mas ya? Ke-4 ya, oke. Pas kos-kosan ini. Pas kos-kosan nih. Sorry, saya nggak pegang kamera, jadi setelah strike barusan tak shoot ya. Yang penting masuk di tayangan. Oke. Apa Haji? Coba lihat sini Apa Haji. Yes. Oke. Thank you. Pecah. Oke. Kita sudah dapat 5 ekor guys. Hari ini saya menggunakan circle hook. Circle hook ini keuntungannya kadang kalau kita lalai kita tidak perlu melakukan hook up, dia bisa hook up sendiri. Cuman kalau dengan target baramundi memang kita harus selalu waspada ya. Makanya jika ada lengahnya kita lebih baik kita gunakan circle hook. Saya sudah strike 5, cuman yang satu miss tadi ya, jadi masih 4 yang naik. Demikian circle hook sangat direkomendasi di spot ini. Pesan dari Aba Haji itu yang di sana tuh, katanya suruh bilang apa tadi Pak Haji? Ada yang belum strike juga. Oh ada yang belum strike gitu ya. Ya. Malati. Partai siang ini mulai memanas guys. Kita lanjut lagi ya. Siaran pandangan mata siang ini. Kita udah naik berapa ya? Aku 5. Captain 4.
di situ. Oh, Pak Darmaji satu. Ah, terus yang Boncos. Mas ABK sama Mas Adit belum. Aku ngalah. Semoga ada korban hari ini. Maksudnya ada yang boncos ya. Biar seru buli-buliannya. 10 ekor. Sudah 2,5 jam kita mancing. Lanjut, guys. Berarti sing wingi ku apa Haji anu ya, apa anu iki tekan alasan ya. Wah, padahal tak aja. Ayo, Pak. Panen-panen strike tak jamin. Aku ngomong tak jamin aku tadi. Gak gelem. Barang ru rasane? Wah, mene pasti dibaleni. Budal dhewe ya. Ah, iya budal dhewe. Bahaya iki. Terus dijeni. Dijeni. Oh mana ya? Dicecer-cecer gini. Wih kilo rek atmos panen ini. Pukul 13 air surut, surut dan agak keruh ya. Jadi seperti menurut pengalaman kita ribuan tahun mancing. Ketika air keruh, biasanya baramundi jarang nyamber umpan. Jadi kita pindah ke spot yang agak bening lah ya. Sedikit bening atau spot yang agak dalam sehingga tidak terpengaruh dengan derasnya air surut ini. Sampai dengan sekarang skor berapa tadi? 10. 10 ya. 10 ekor, masih 10 ekor. Iya. Oke. Masih ada korban 2 orang yang belum strike. Siapa beliau-beliau saya enggak perlu ngomong enggak, ya. Enggak ngomong. Enggak perlu ngomong ya. Dirahasiakan itu. Dirahasiakan. Ini karena ini rahasia ini, negara ini. Ini sial. Penting ngombe adem ini. Yang penting ngombe adem, Pak. Nah, itu kostum yang digunakan Abah Haji itu lekok fishing ya waktu itu ya. Tahun berapa itu, Pak Haji? Tahun 2018. Oh, 2018 tuh. Lekok fishing Pasuruan 2018. Sama dengan saya waktu itu. Jadi kita pernah bareng-bareng turnamen di event yang sama. Saprau kita ya gitu ya. Iya. Enggak, aku ikut Mas Basek. Oh, lekok itu sama Mas Bedat ya. Tinggi. Oh iya, aku di tengah waktu itu. Saya dapat tengiri satu waktu itu. Oke. Sahabat Smart People, lanjut dulu ya. Di spot sepertinya kita mengalami sedikit kesulitan karena spotnya tertutup enceng gondok, jadi kita berusaha membersihkan biar dapat tempat untuk menempatkan pancing kita atau umpan kita. Sepertinya spotnya dekat yang itu ya, yang pohon itu ya. Oh, situ sama yang ini ya. Jadi ini enceng gondoknya masih dibebaskan supaya keluar semua. Semoga ikannya nggak ikut bubar nih. Ya. Ya, masih berusaha dibersihkan spotnya. Oke. Captain juga masih berusaha menempatkan posisi perahu yang tepat. Rupanya jangkar kita tadi di belakang sana tadi itu. Uish.
Ah, ini ada satu gerombol besar ini. Ini butuh dilepaskan juga ini kayaknya. Alhamdulillah, strike ke-6 saya. Wah, cukup lumayan. Sore jam 3:30 ya, Gio? Ya, 3:30. Atau kita sudah dapat berapa ekor tadi? 12 totalnya. Total 12 ekor sore ini. Oke, thank you, Cap. Oh, tutup iwak isuk mau. Kana tindike sale. Ini circle hook. Nanti otok. Wis mulai ngatus. Mana, Pak? Nah, jadi Pak Sis kalau malam cari kepiting ya, Pak? Iya, rata-rata per malam dapat berapa ekor, Pak? Tentu, Pak. Paling kalau rame ya, alhamdulillah dapat superan. Superan, ya. Yang super maksudnya ya, size-nya ya. Ya. Telur. Sekarang kepiting mahal amat. Oh, kepiting mahal ya. Ya. Oke, teman-teman Smart People, 16:36, 16:30. Kita sudah dapat berapa ekor tadi? 12. 12 ekor. Terakhir tadi masih saya. Ini kondisi air bagus sekali ya. Kondisi air bagus sekali, tidak terlalu bening dan tidak terlalu budak. Ada arus, mulai pasang nih. Mulai pasang anunya apa? Airnya. Nah, semoga kita dapat tambahnya minimal 3-3 lagi lah. Minimal ya. Iya, minimal. Oke, terima kasih. Kok enggak boncos. Hasil kita hari ini 12 ekor. Omset Baramundi gara-gara Pak Darmaji. Alhamdulillah pada episode kali ini omset Baramundi gara-gara Pak Darmaji. Alhamdulillah hari ini kita dapat berapa, Mas? 12 ekor. Oke. 12 ekor, Pak Darmaji. Terima kasih. Mantap. Ada beberapa ikan keting juga tadi. Oke, kita bebenah naik ke darat dahulu. Thank you. Kasih balik, Pak. Pun, boten. Makwai. Pak, matur nuwun, nggih. Ketemu lagi, nggih. Bu, matur nuwun. Monggo. Hosoji Mutsu. Mutsu atau Mustu ya, lupa saya. Jadi itu tipe mata kail atau yang sering disebut sebagai circle hook yang saya andalkan hari ini. Sehingga alhamdulillah setidaknya saya tadi strike 6.
miss satu. Possibility ataupun advantage keuntungannya adalah jika kita lengah ketika disambar oleh predator, circle hook bisa membantu kita untuk tetap bisa strike ataupun bisa hook up dengan sempurna. Sahabat Smart People Surabaya Jawa Timur dan seantero Indonesia, demikian hasil mancing ataupun reportase mancing kita hari ini. 12 ekor lumayan, walaupun gak gede-gede, tapi cukup menyenangkan. Terima kasih Abah Haji atas ajakannya mancing hari ini. Semoga minggu depan kita punya spot lagi untuk mancing. Semangat. Semangat terus, kena panas supaya kita sehat. Oke. Okay. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.